Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih ya Bintang. Sama-sama. Kok serius banget pada? Om Teo bisa bantu Bintang gak? Kalau soal tolong-menolong, kapan sih Om Teo tidak mau nolong kamu? Asal sederhana saja, jangan macem-macem. Emang siapa yang sakit Bintang? Ya, ada teman Bintang. Namanya Doni. Sakit apa dia? Katanya sih bagian tubuh yang diserang, jantung. Anak kecil sakit jantung? Doni pernah cerita sama kamu tentang Indri ya? Indri itu gak bisa ngelihat Bintang. Gak mungkin dia kesini. Dan Doni sangat menyayangi Indri. Bahkan sebelum koma pun, dia sering menyebut-nyebut nama Indri. Tuhan, terima kasih atas indera keenam yang kau berikan kepadaku. Lewat indera keenam, aku juga bisa menolong teman-teman yang lagi kesusahan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Gimana kabar teman-teman Bintang? Semakin parah. Semakin parah. Semakin parah gimana? Kata mamanya Doni. Udah gak ada harapan lagi. Oh ya? Wah. Besok Bintang mau jemput Indri. Temannya Doni. Terus Bintang langsung ke rumah sakit sama Edi sama Om Teo. Boleh gak? Boleh. Dan juga sampaikan salam dari papa dan mama kepada papa mamanya Doni ya. Sekarang kamu mandi, terus makan. Nanti papa temenin. Emangnya Kak Yuli sama Cherry kemana? Sedang belajar di atas. Yaudah, Bintang ganti baju terus mandi, makan. Oke. Cepet ya Bintang. Papa tunggu di meja makan. Kesembuhan kepada Doni, Tuhan. Dia adalah satu-satunya kawan terbaikku. Tolong beri kesembuhan pada Doni, Tuhan. Bapak perhatikan, beberapa hari ini kamu kurang makan, Indri. Indri lagi gak doyan makan, Pak. Indri selalu saja ingat sama Doni. Nak, Doni itu dirawat di rumah sakit yang jauh. Untuk mencapai ke sana, kita harus naik kendaraan berkali-kali, Nak. Indri tahu, Pak. Indri gak mungkin bisa ke sana. Ya sudah, sekarang dimakan dulu nasinya ya. Nanti kalau Doni sudah sembuh, Doni pasti datang ke sini. Jadi dia bisa lihat. Kamu lebih gemuk, nggak kurus kayak sekarang ini. Ya dimakan ya. Indri juga selalu berdoa agar Doni cepat sembuh. Iya, kita semua juga mendoakan Doni agar Doni cepat sembuh. Ya Bu ya? Doni itu kan anak yang baik. Tuhan selalu akan menyayangi anak yang baik. Ayo, sekarang Indri makan, ya? Sayurnya, Pak. Ini nih. Menurut alamat yang ditulis Pak Kumar, ini oma ini. Kita coba masuk aja. Kalau salah kan bisa sekalian tanya, ya enggak? Yuk, Pak, kita masuk. Yuk.
Assalamualaikum. Permisi Bu, apa ya. Betul ini rumahnya Indri? Iya betul. Anak ini dari mana ya? Saya Theo. Saya bapaknya Edi. Edi. Bintang. Ini Bintang. Bu, saya kesini mau jemput Indri. Doni kepingin sekali ketemu sama Indri, Bu. Oh. Maaf, Pak. Tadi Bapak menyebut-nyebut nama Doni. Apakah dia sudah sembuh? Dia sekarang ada di mana? Lebih baik kita masuk dulu, Pak. Mari, Nak. Kita ya, masuk dulu. Silakan. Begini Pak, Bu, ya. Saya datang ke sini untuk menjemput Indri ke rumah sakit. Apa dia sakit parah? Ya, kira-kira begitu. Doni, padahal aku selalu mendoakan kamu supaya kamu cepat sembuh. Doni tuh baik banget ya? Iya, dia baik banget. Dia sering membawakan makanan untukku, membacakan buku-buku cerita. Tapi kadang dia juga suka jahil. Jahil? Jahil gimana? Kalau sedang enak-enaknya mendengar cerita seru, tiba-tiba dia malah berhenti. Waktu aku tanya, "Don, kamu kenapa?" Dia malah pura-pura tidur. Apa mereka gak jadi datang kali ya, Maya? Mama yakin kok mereka pasti datang. Aku sudah tidak sabar ingin ketemu sama Doni. Ya, bentar lagi kita mau nyampe. Tiba-tiba aku merasa takut ya. Tenang aja. Orang tua Doni baik. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saya datang sama Indri. Oh, ya terima kasih. Indri, kita udah nunggu kamu dari tadi. Om, Doni ada di mana? Ya, mari, sayang. Mari, Pak, masuk. Ya, ayo, Bintang. Indri, pegang tangan Doni ya. Dia ingin sekali kamu ada di sini. Don, Doni, ini aku datang, Don. Ngomong dong, Don. Dia belum bisa bicara. Tapi Tante yakin dia bisa mendengarkan kamu. Indri, katanya kamu mau ngasih surat buat orang tua Doni. Oh iya. Surat? Surat apa? Ini Om, titipan surat dari Doni. Tolong dibaca Om. Mama Papa tercinta, bila Mama dan Papa membaca surat ini, berarti sakit Doni makin parah dan tidak bisa disembuhkan. Doni minta tolong donorkan mata Doni untuk Indri. Dia sahabat yang paling baik. Doni ingin Indri bisa melihat dan Papa Mama bisa melihat Doni hidup kembali melalui mata Indri. Salam sayang untuk Mama Papa dari Doni.
Doni, kalau memang itu mau kamu, Mama janji, Mama akan memberikan mata kamu dan akan membiayai operasinya, sayang. Lihat, Doni senyum. Doni, ini aku, Don. Doni. Bintang, nanti kalau Indri operasi mata, Mama sama Papa mau ikut tunggu di rumah sakit. Wah, pasti orang tuanya Indri seneng banget ya. Ya sayang, nanti kita perginya bareng-bareng sama Pak Teo dan Edi ya. Papa, Jerry boleh ikut gak, Pak? Jerry sama Kak Yuli tunggu di rumah aja ya. Ya, soalnya kalau kamu ikut, suara Beo itu kamu keluarin, bisa-bisa orang yang sakit di rumah sakit tuh tambah parah sakitnya. Culun. Beo. Culun. Beo. Culun. Beo. Iya, gak baik kalau nengoknya tuh rame-rame. Nanti kalau Kak Indri udah sembuh, baru kita sama-sama ke rumahnya Kak Indri. Mau kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi, Ma? Pada kemana? Anak-anak sudah tidur, Pak. Tumben. Tadi sore, kami bersama Pak Teo baru pulang dari pemakamannya Doni. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kasihan ya Doni. Kita doakan saja, Pak. Semoga anak sebaik Doni arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan juga untuk si Indri supaya operasi matanya berhasil. Iya, Pak. Tunggu saja. Iya. Wah, mudah-mudahan operasinya Indri berhasil ya. Indri pasti bahagia ya, Tang? Ya pastilah. Soalnya selama ini kan Indri hidup dalam kegelapan. Doni itu memang sahabat sejati. Iya, makanya kita harus bersyukur punya mata yang sehat dikasih sama Tuhan. Anda ibunya Indri? Oh bukan, saya ibunya Doni. Oh, ibu harus bangga punya seperti Doni. Dia benar-benar anak yang berjiwa satria. Makasih. Operasinya berjalan dengan lancar. Minggu depan, perbandi mata ini sudah bisa dibuka. Permisi. Iya, makasih dok. Bu Umar, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bu Umar dan keluarga. Indri, coba buka matamu pelan-pelan. Kamu bisa melihat kami, Indri?
bisa melihat, dokter. Indri, ini mama, nak. Yang ini mamanya Doni. Yang ini papanya Doni. Ini bapak, nak. Ini Bu Bintang, bapaknya Bintang. Yang ini Pak Theo. Nah, ini Edi. Cabrik. Yang ini Bintang. Tapi sayang, aku gak bisa lihat Doni ya, Bu. Tante yakin Doni pasti ikut bahagia. Ini Tante ada bawakan foto Doni. Indri, maukan Indri jadi anak tante? Tante sudah menganggap Indri sebagai pengganti Doni. Boleh kan, Bu Indri? Saya sangat bahagia sekali, Bu Umar. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih, Tante. Mulai sekarang, Indri panggil Tante Mama ya. Terima kasih, Mama. Indri, sekarang kamu punya bapak dua sama ibu dua. Jadi mamae, papae, kamu sekarang jadi dua. Iya, kalian memang benar-benar sahabat sejati ya. Aku ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Terutama untuk kamu, Bintang, Edi. Makasih ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.